Merintah tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kayaknya pemerintah ini kurang mendengarkan suara rakyat, Pak. Contohnya kayak apa sih pasal RKUHP? Mungkin untuk pemimpin yang selanjutnya itu mungkin bisa bekerja sama dengan rakyat, membantu rakyat dan bisa menyuarakan apa yang diaspirasikan oleh rakyat itu sendiri. Sebelum menyebarkan berita-berita yang ada di informasi handphone kita, baiknya kita periksa dulu berita itu benar atau enggak. Seenggaknya uang kita dikelola dengan baik. Daripada kita gunakan uang untuk foya-foya yang enggak jelas, lebih baik investasi sih. Belajar boleh dari mana aja, tapi buku jangan pernah dilupakan. Sebagai anak muda, generasi bangsa itu tuh kalau untuk kasta ataupun kekayaan itu bukan jadi pembatas pertemanan. Jadi aku ingin mengajak anak muda itu jangan sampai kita menua tanpa karya. Karena Mbak, belakangan ini banyak sekali hutan-hutan kita yang ditebang untuk kepentingan pembukaan lahan baru.